Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi denganku, Asnal Masyawi. Pada video edisi tutorial Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan kali ini, aku akan berbagi tips dan trik lagi kepada teman-teman, yaitu tentang cara untuk membuat skripsi dengan menggunakan ChatGPT OpenAI. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video menarik dariku, khususnya tutorial mengenai Artificial Intelligence. Ya, saat ini dunia pendidikan atau dunia akademisi tengah dihebohkan dengan kehadiran sebuah sistem kecerdasan buatan yang bernama ChatGPT OpenAI. ChatGPT OpenAI ini bisa membuat dan mengerjakan berbagai jenis tugas yang bisa memudahkan kita, dan tentunya hasil karya yang dibuat dengan menggunakan sistem robot ini adalah karya orisinal yang sebelumnya belum pernah dibuat. Lalu, apakah ChatGPT OpenAI ini bisa mengerjakan tugas mahasiswa yang paling berat, yaitu skripsi? Oke, langsung saja kita coba untuk membuat skripsi dengan menggunakan ChatGPT OpenAI. Pertama-tama kita bisa untuk memasukkan website dari ChatGPT OpenAI. Ini adalah websitenya chat.openai.com. Dan ini adalah tampilan dari website ChatGPT OpenAI. Bagi kalian yang belum mendaftar atau memiliki akun dari ChatGPT ini, kalian bisa untuk melihat video cara mendaftarnya, sudah aku sediakan linknya di deskripsi videoku. Untuk selanjutnya, kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Ya, mungkin bagi teman-teman yang masih tahap baru memulai, itu bingung membuat judul seperti apa, skripsinya mau dibuat seperti apa, itu masih belum ada gambaran sama sekali. Kalian bisa untuk meminta ChatGPT untuk memberikan referensi beberapa judul. Di sini aku akan mencoba untuk langsung mengetikkan prompt atau perintah kepada ChatGPT untuk memberikan referensi beberapa judul. Untuk prompt yang pertama atau perintah yang pertama, di sini aku meminta untuk memberikan judul skripsi untuk program studi manajemen pendidikan. Jadi aku langsung to the point program studi yang diminta untuk membuat skripsi ini supaya tidak melebar. Dan jenis penelitiannya langsung aku tulis juga agar kita bisa lebih mudah nantinya untuk mengerjakan skripsi ini. Dan ChatGPT sudah menyediakan beberapa referensi judul yang bisa kita pakai. Di sini ada banyak sekali. Kita coba untuk analisa beberapa judul ini, apakah bagus atau tidak bagus. Dan dari beberapa judul skripsi yang diberikan oleh ChatGPT OpenAI, aku memilih judul yang pertama ini, studi fenomenologi tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. Dan tentunya judul ini jangan ditelan mentah-mentah, atau kalau memang sudah bagus kalian bisa langsung pakai. Kalau memang masih dirasa perlu untuk dimodifikasi, bisa untuk dimodifikasi. Aku akan mencoba untuk memodifikasi judul skripsi ini. Aku ambil yang ini, aku tambahkan langsung di sekolah dasar tertentu. Aku coba untuk membuat di SDN 1 Jerman. Nah, supaya lebih spesifik nanti kedepannya, aku buat tadi kasus di SDN 1 Jerman. Nah, ini adalah nama SD rekayasa ya. Nah, untuk prompt yang kedua, kita langsung perintah dia untuk membuat bab 1. Dan ini adalah perintah yang kedua, buatkan bab 1 skripsi berserta referensinya. Jadi kita tulis referensinya sekalian, apakah ChatGPT ini bisa untuk membuat bab 1 beserta referensinya. Kita coba lihat. Dan ini dia, ChatGPT sudah mulai mengetik, menulis bab 1 pendahuluan dari
skripsi dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 1 Jerman. Dan kalian bisa baca sendiri apakah tulisan yang dihasilkan oleh ChatGPT ini sudah bagus atau masih kurang. Dan untuk latar belakang masalahnya, di sini menurutku sudah cukup bagus, walaupun tentunya untuk skripsi, skala skripsi ini masih sangat sedikit. Akan tetapi kerangka dari bab 1 di latar belakang masalahnya ini sudah bagus. Jadi ini bisa menjadi acuan bagi kalian untuk membuat kerangka dari latar belakang masalah. Dan kalian bisa kembangkan sendiri. Dan untuk yang kedua, yaitu rumusan masalah, bisa dilihat di sini ada 3 rumusan masalah. Kalian bisa menilai apakah rumusan masalah yang dibuat oleh ChatGPT ini sudah sesuai dengan judul skripsinya atau masih belum. Kalau aku analisa, ini sudah sangat bagus. Nah, di sini biasanya tulisan yang dihasilkan oleh ChatGPT itu akan terhenti jika tulisan yang dihasilkan itu sangat banyak. Jadi dia dibatasi. Untuk mengatasinya, kita tinggal ketikkan lanjutkan. Nah, secara otomatis ChatGPT akan melanjutkan tulisan yang terpotong ini. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Baiklah, di sini sudah selesai. ChatGPT membuat bab 1 dari skripsi yang kita inginkan. Dan bisa dilihat di sini lengkap. Tentunya sistematika dari skripsi ini bisa kalian sesuaikan dengan sistematika dari perguruan tinggi kalian. Dan bisa dilihat di sini untuk hasil yang ditampilkan oleh ChatGPT itu sangat singkat-singkat, karena dia akan meringkas membuat sebuah tulisan itu menjadi lebih padat. Dan untuk mengatasinya, kita bisa untuk memberikan perintah secara spesifik. Misalkan kita membuat latar belakang masalahnya saja, itu bisa, sehingga nanti dia akan menjelaskannya lebih detail. Dan untuk selanjutnya, di sini aku membuat prompt atau perintah untuk membuat latar belakang penelitian dengan judul tersebut lebih lengkap dan lebih detail beserta dengan referensinya. Jadi karena tadi latar belakang dari penelitian ini itu sangat singkat yang dihadirkan oleh ChatGPT, di sini aku membuat perintah untuk membuatnya lebih panjang. Dan ChatGPT membuatnya menjadi lebih panjang. Di sini ditampilkan juga referensinya dari buku dan juga dari jurnal lengkap, halamannya juga ada, sangat detail sekali. Oke, untuk selanjutnya, kalau memang masih kurang untuk yang lainnya seperti rumusan masalah, kalau ternyata rumusan masalahnya kalian masih belum cocok, kalian bisa untuk membuat prompt atau perintah untuk khusus untuk rumusan masalah untuk judul skripsi ini. Dan selanjutnya kita coba untuk membuat di bab 2 penelitian. Oke, di sini aku membuat perintah seperti ini, buatkan bab 2 skripsi beserta referensinya untuk judul skripsi tersebut. Dan di sini bisa kalian lihat, untuk pertama adalah kajian pustaka, karena bab 2 itu adalah tentang landasan teori dari penelitian kita. Dan secara otomatis dia akan membuat kajian pustaka yang sesuai dengan bab 1 kita. Jadi dia akan masih punya koneksi, punya keterikatan dengan bab 1. Dan tentunya kalau untuk bab 2 itu diusahakan panjang supaya skripsi kita lebih tebal, lebih lengkap. Kalian bisa untuk mengcopy paste dari skripsi lain yang memiliki judul yang hampir mirip, atau mengcopy paste dari buku, dan kalian bisa untuk memparafrasenya di sini supaya tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Karena kalau hanya mengandalkan dari ChatGPT saja, tentunya masih sangat kurang ya, skripsi kalian akan sangat tipis. Atau kalian bisa secara spesifik misalkan membahas tentang konsep mutu pendidikan. Kalian buatkan perintah di ChatGPT khusus untuk konsep mutu pendidikan.
detail bagaimana konsep mutu pendidikan itu, teorinya seperti apa, sehingga skripsi kalian itu akan lebih tebal. Dan di sini ditampilkan referensinya, karena masih kurang kita klik lanjutkan juga. Oke, jadi memang di ChatGPT ini kita tinggal mengatur pintar-pintar kita untuk membuat prompt ya, atau membuat perintah. Kalau perintah yang kita buat itu tidak spesifik atau keliru, dia akan menampilkan juga kurang memuaskan bagi kita. Dan di sini kita sudah mendapatkan 2 bab dan menurutku ini sangat memuaskan, walaupun sangat singkat-singkat, tetapi paling tidak kita bisa untuk mengerti atau mendapatkan pencerahan terkait skripsi kita. Dan untuk bab 3 sama, kita bisa untuk membuatnya di sini juga karena di situ tentang metodologi penelitian itu masih sangat bisa. Dan untuk di bab 4 tentunya untuk skripsi ini dengan menggunakan studi kasus di lapangan itu tidak bisa ya untuk menggunakan ChatGPT. Jadi kalau untuk studi literatur itu bisa. Tapi kalau untuk studi kasus tentunya di bab 4 itu tidak bisa. Selain bab 1, bab 2 dan bab 3, ChatGPT ini juga sangat efektif untuk membantu kita membuat kerangka wawancara atau membuat daftar pertanyaan wawancara, membuat angket dan atau membuat seperti kata pengantar atau membuat abstraksi dan berbagai bagian skripsi lainnya. Dan kita coba untuk melihat apakah tulisan yang dihasilkan ChatGPT ini adalah tulisan plagiasi. Di sini aku akan mengambil contoh dari latar belakangnya. Kita coba cek plagiasinya. Ini dia, bisa teman-teman lihat di sini hasil cek plagiasi dari skripsi yang dibuat oleh ChatGPT. Ini hasilnya 100% unik ya. Kalian bisa lihat ini tidak terkena plagiasi 1% pun ya, 0% bahkan. Sangat luar biasa ChatGPT ini. Kalian bisa untuk mencoba memanfaatkan ChatGPT ini untuk membuat skripsi kalian. Oke, selamat untuk mencoba.